Apakah lemah syahwat bisa diobati? Lemah syahwat adalah penyakit yang biasanya terjadi pada pria dengan usia di atas 60 tahun. Penyakit ini berhubungan dengan ketidakmampuan menjaga posisi ereksi di saat sedang berhubungan seksual dengan pasangan. Namun, kasus yang saat ini banyak terjadi justru menyerang golongan usia produktif yang tentunya menjadi satu hal yang harus dipikirkan. Banyak pria yang tentunya mengalami ketakutan tersendiri saat menderita penyakit ini. Mereka banyak yang bertanya, apakah lemah syahwat dapat disembuhkan atau tak bisa disembuhkan? Mengingat, hal ini akan sangat berhubungan dengan romantisme pasangan. Sehingga tak heran jika banyak yang terlalu memikirkan bagaimana metode pengobatan yang tepat sasaran. Pengobatan lemah syahwat. Lemah syahwat sendiri adalah sebuah penyakit yang berhubungan dengan ketidakmampuan saat menjalankan ereksi. Penyakit ini juga akan ditandai dengan berkurangnya gairah pada saat berhubungan badan. Menurut syariat Islam, segala jenis penyakit akan bisa diobati. Begitu pula dengan lemah syahwat yang juga bisa disembuhkan dengan pengobatan. Saat ini telah tersedia banyak metode pengobatan yang bisa digunakan. Mulai dari pengobatan dengan cara dokter, dengan cara Islam, hingga yang paling ngetren adalah menggunakan metode herbal. Apapun jenis pengobatannya akan bisa dijalankan asalkan tidak melanggar dari ketentuan dan keamanan pasien. Pemilihan metode pengobatan. Pemilihan metode pengobatan lemah syahwat akan sangat tergantung pada tingkat keparahan penyakit. Penyakit ini dikatakan parah jika ketidakmampuan terjadi setiap kali menjalani hubungan seksual. Sehingga, jika terjadi satu kali dua kali saja, hal ini bukanlah penyakit yang berbahaya. Sehingga, jika terjadi satu kali dua kali saja, hal ini bukanlah penyakit yang berbahaya. Mengingat banyak faktor yang bisa menyebabkannya. Jika Anda merasa penyakit yang terjadi belum begitu parah, maka bisa melakukan pengobatan sendiri secara herbal di rumah. Pengobatan herbal dipercaya lebih aman dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di seluruh Indonesia, cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.